Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, seperti yang kita sudah dengar sebelum ini berkaitan dengan isu enam jahanam ataupun berapa ahli parlimen wakil rakyat bersatu yang berpaling tadah. Mungkin ramai dah muak dengar berkaitan dengan isu ini. Namun, saudara-saudara, ini pasti satu masalah besar untuk Muhyiddin Yassin. Kerana jumlah wakil rakyatnya yang berpaling tadah bukan sedikit. Termasuk ADUN, rasanya dah 7 wakil rakyat bersatu yang menyatakan sokongan ataupun berpaling tadah. Saudara-saudara, bersatu dalam satu kenyataan ataupun melalui satu artikel daripada BH Online, bersatu hantar notis pengosongan 6 kerusi parlimen kepada Speaker Dewan Rakyat. Persoalan yang utama adalah adakah notis pengosongan 6 kerusi daripada Parti Bersatu kepada Speaker Dewan Rakyat ini akan diterima ataupun akan ditolak. Saudara-saudara, kita juga memberikan tumpuan bagi pilihan raya kecil DUN Sungai Bakap yang diadakan pada Julai depan. Adakah ini satu kekalahan awal untuk pembangkang ataupun untuk bersatu? Mungkin kita boleh cakap belum lagi mula pilihan raya kecil DUN Sungai Bakap, bersatu dah hilang kerusi pula. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, bersatu di dalam kepimpinan ataupun komponen Perikatan Nasional yaitu Pembangkang akhirnya menghantar notis bagi mengosongkan 6 kerusi parlimen. Bersatu hari ini bertarikh 20 Jun mengemukakan notis kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul meminta supaya 6 kerusi parlimen diwakili wakil rakyatnya yang sebelum ini menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dikosongkan. Mungkin kalau kita boleh cakap ini, selamat tinggal Muhyiddin Yassin. Kerana wakil rakyatnya sendiri menyatakan sokongan terhadap musuh Muhyiddin Yassin sendiri yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perkara itu dimaklumkan Ketua WIP Bersatu yang juga naib presidennya, Datuk Dr. Ronald Kiandi, selepas merujuk perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, di mana keahlian parti 6 wakil rakyat bersatu itu terhenti secara serta-merta. Justeru katanya, sebagaimana perkara 49A Perlembagaan Persekutuan Perenggan 3, Speaker Dewan Rakyat perlu memastikan berlakunya kekosongan luar jangka dalam masa 21 hari selepas notis diterima. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, adakah notis 6 pengosongan 6 MP bersatu ini akan diterima ataupun ditolak? Itu menjadi persoalannya. Apa komen Anda saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fellows Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, mungkin bukan saya sahaja yang pernah mendengar berkaitan dengan debat Rafizi, Liam dan juga Isham Jalil. Nah, saudara-saudara, terkini satu perkongsian daripada Harapan Daily bertarikh 21 Jun. Rupanya ini satu pengakuan Rafizi yang pasti membuat musuh-musuhnya meroyan dan pasti mengejutkan Isham Jalil sendiri. Rafizi tepis serangan Zaid. Masuk penjara pun saya tak takut, setakat podcast. Nah, saudara-saudara, rupanya ini satu kenyataan Rafizi di mana beliau tidak takut untuk masuk penjara. Nah, apa cerita hangat ini? Mari kita teruskan di dalam artikel daripada Harapan Daily. Rafizi Ramli tampil menjawab serangan bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim. Kononnya, Menteri Ekonomi itu mengelak berdebat menerusi podcast dengan Lim Sian Si. Maafkan saya, Lim Sian Si,
Hisham Jalil dan Fuad Zarkashi. Timbalan Presiden PKR itu berkata, jadwal telah disusun dengan slot pada Julai sudah pun penuh. Manakala Ogos dengan individu yang menggunakan nama samaran Lim Siansi. Menurutnya, beliau juga ada bukti bahwa Hisham Jalil sudah menolak walaupun dijemput. Nah, saudara-saudara, persoalannya siapa yang takut siapa sekarang ini? Aha. Bersemuka di podcast dengan Pak Zarkashi pula, bagi Rafizi tidak perlu. Beliau wakil rakyat dari parti dalam kerajaan perpaduan. Lebih baik bincang dalaman kalau tak puas hati. Masuk penjara pun saya tak takut. Masa nak dedahkan skandal 1MDB. Apalah nak mengelak kalau setakat podcast, tulis Rafizi, diakhiri dengan emoji ketawa. Ahli Parlimen Pandan itu berkata demikian sebagai reaksi terhadap desakan Zaid agar Rafizi tidak mengelak untuk berdebat dengan Lim Siansi, Hisham Jalil dan Fuad Zarkashi. Sekarang adalah masanya. Saya harap Anda akan memilih Lim Siansi sebagai mangsa pertama Anda. Mari lihat sejauh mana Anda pintar. Tapi saya rasa awak tak serius. Anda telah memberikan pelbagai alasan untuk mengelak daripada bertemu dengan Lim Siansi, kata Zaid. Nah, saudara-saudara, Anda boleh lihat melalui laman media sosial Rafizi Ramli. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, Rafizi tepis serangan Zaid dan pengakuan Rafizi, masuk penjara pun saya tak takut. Nah, nak cakap Rafizi kena tangkap? Nah, rasanya tidak juga lah. Tapi ini kenyataan Rafizi yang pasti mengejutkan seluruh musuh-musuh politiknya. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Satu berita yang pasti menjadi berita tumpuan bagi seluruh rakyat Malaysia dan juga satu berita yang amat menarik. Baginda yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim. Memang seluruh rakyat Malaysia sudah sedia maklum bahawa baginda yang di Pertuan Agong meminati ataupun mempunyai hobi iaitu mengumpulkan ataupun koleksi, meminati kereta-kereta klasik. Dan saudara-saudara, berkaitan dengan ini, satu artikel daripada FMT. Ini pasti menjadi perhatian Anda dan Anda perlu dengarkan ini. Berkaitan dengan number plate FFF1. Mesti ramai yang tertanya-tanya berapakah harga bidaan oleh yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Agong bida RM1.75 juta untuk number plate FFF1. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim berharap hasil bidaan itu akan digunakan Putrajaya untuk membantu rakyat. Nombor pendaftaran kenderaan FFF1 menjadi milik yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan bidaan RM1.75 juta. Menteri Pengangkutan Lok Siu Fook menyampaikan nombor pendaftaran itu kepada Sultan Ibrahim ketika menghadap baginda di Istana Negara. Sultan Ibrahim dalam hantaran Facebook berharap hasil bidaan itu akan digunakan Putrajaya untuk membantu rakyat. Pembidaan untuk nombor pendaftaran kendaraan FFF berlangsung dari 11 hingga 15 Mei lalu. Sempena sambutan ulang tahun Hari Jabatan Pengangkutan Jalan ke-78. Terdahulu, Lok dilaporkan berkata, bidaan itu bertujuan menjana dana tambahan untuk inisiatif seperti pengagihan topik layar percuma, caruman perkeso tambahan untuk 40,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah, tajaan lesen kenderaan perkhidmatan awam PSV, dan B2 buat golongan B40.
Sultan Ibrahim yang terkenal dengan minatnya terhadap kereta klasik dan koleksi, pernah membeli nomor pendaftaran kendaraan unik, termasuk FF1, bernilai RM 1.2 juta pada Jun 2023, dan Gold One dengan nilai RM 1.5 juta pada Februari lalu. Saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.